Assalamualaikum Bunda, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bagi resep bumbu kacang untuk siomay, batagor, pecel, cocolan bakwan, dimsum, dan lain-lainnya. Yuk disimak Bun. Pertama-tama kita siapkan dulu kacang tanahnya Bun. Aku pakai 100 gram. Kemudian 3 lembar daun jeruk, 3 siung bawang putih, kencur, kemudian gula merah, air masak, dan cabai giling merah. Selanjutnya kita goreng dulu Bun kacang tanahnya, jangan sampai gosong ya Bun. Nah ini hasilnya setelah digoreng, kemudian kita blender sampai halus Bun. Nah ini Bun hasilnya setelah di blender. Kemudian kita ulek daun jeruk, bawang putih, kencur, dan garam sekitar 1 sendok teh aja Bun. Oh iya Bun, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya Bun, biar aku lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Nah setelah halus langsung aja kita tumis Bun sampai harum. Setelah harum kita masukkan cabai gilingnya Bun. Kita tumis sekitar 1 menit aja. Setelah 1 menit, kita tambahkan air secukupnya ya Bun. Nah, setelah mendidih, langsung kita masukkan aja kacang yang sudah di blender tadi Bun. Kita aduk-aduk. Nah, jika masih terlalu kental, bisa kita tambahkan air lagi, Bun. Kemudian, baru kita masukkan gula merahnya, Bun. Terus, kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut. Dan tidak lupa juga kita tambahkan garam sesuai selera ya Bun, kalau garamnya masih kurang. Nah kalau sudah mendidih seperti ini berarti udah matang ya Bun, saatnya kita sajikan. Nah ini dia Bun hasilnya, bisa untuk siomay, batagor, pecel, bakwan, dimsum, dan lain-lain. Udah dulu ya Bun videonya.
sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.